Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari channel Dungser 097. Di video kali ini saya ingin menarik saldo dari aplikasi Ajaib, terus membandingkan kecepatan penarikannya ke rekening Blue BCA dan ke rekening Neo Plus. Sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa klik tombol like, subscribe, terus share ke media sosial kalian biar semua orang tahu apa yang kalian tahu. Oke, kita langsung lanjut. Kalian buka dulu aplikasi Ajaibnya ya. Nah, di tampilan beranda aplikasi Ajaib seperti ini. Oh iya, aplikasi Ajaib lagi ngadain event ya. Jika kalian belum daftar, kalian langsung aja download aplikasi Ajaib, terus pakai kode referral ini. Atau juga kalian bisa memakai kode referral teman kalian ya, karena aplikasi Ajaib lagi ngadain event besar-besaran. Cara kerjanya kita langsung lihat di sini, klik yang ini cara kerjanya. Nah, cara kerja referral dan koin Ajaib. Nah, di sini ajak teman, tekan foto profil di pojok kiri atas selama beranda, lalu pilih ajak teman. Nah, tekan bagian link, lalu sebarkan ke teman-temanmu yang belum pernah berinvestasi di Ajaib. Kamu juga bisa salin kode secara langsung. Nah, setelah teman terdaftar, kamu bisa mengingatkan mereka untuk menyelesaikan registrasi. Agar kamu dan temanmu mendapatkan hadiah saham, temanmu harus mendaftar akun isi data diri dan melakukan investasi untuk pertama kali. Nah, terus setelah temanmu menyelesaikan 3 tahap registrasi tadi, kamu dapat satu kesempatan untuk memperoleh satu hadiah saham melalui halaman Magic Carpet. Nah, jadi di sini kita langsung ke syarat dan ketentuannya ya. Nah, program ajak teman investasi ajak berlaku untuk semua pengguna Ajaib, baik yang sudah berinvestasi maupun yang belum berinvestasi. Nah, kita langsung ke tahap 3. Pendaftar yang menggunakan kode Ajaib akan mendapatkan satu koin Ajaib. Untuk dapat menggunakan koin Ajaib, pendaftar harus berhasil berinvestasi pada reksadana masuk ke dalam portofolio ataupun saham trade merchant dalam kurun waktu 30 hari. Kita langsung scroll ke bawah ke poin yang ke-8. Hadiah saham didapatkan secara acak dengan nilai saham terkecil sebesar 5.000 dan nilai saham tertinggi sebesar 3 juta rupiah. Jadi intinya di sini, jika kalian pengguna baru, kalian langsung aja daftar ya. Kode referralnya saya siapkan di kolom deskripsi video ini. Terus kalian bisa memulai langsung investasi minimal Rp10.000 dan kalian akan berkesempatan mendapatkan saham acak senilai Rp5.000 sampai Rp3.000.000. Kita langsung lanjut ke cara penarikannya. Di sini saya menggunakan akun ibu saya ya, karena akun saya daftarnya menggunakan rekening Neo Plus. Kita melakukan penarikannya ke rekening ini aja dulu, ke rekening yang ini nih. Nah, di sini kan akun ibu saya daftarnya menggunakan rekening digital BCA atau yang disebut Blue BCA ya. Kita langsung aja di sini tulis karena di sini beda rekening ya. Ada biaya potongan 2.500, kita langsung tulis aja 190. Sebentar, 197.500. Nah, karena kalau lebih gak bisa ya, tuh di bawah tulisannya begini. Cari. Kita langsung aja ke penarikan. Di sini saya menarik 197.500. Oke, kita langsung aja klik lanjut. Sebentar, kita lihat dulu saldo Blue BCA punya ibu sayanya. Nah, di sini saldonya masih kosong ya.
kita langsung balik lagi ke aplikasi ajaib. Nah, sini langsung aja scroll ke bawah sebentar. Jadi kita tulis lagi ulang. Nah, di sini kalian langsung aja klik lanjut ya, yang ini. Klik lanjut. Nah, di sini konfirmasi penarikan transfer ke rekening bank digital BCA, jumlah ditarik 197.500, langsung aja klik tarik yang ini. Tarik sekarang. Masukkan PIN. Nah, loading, ditunggu sebentar. Oke, langsung permintaan penarikan terkirim. Langsung saja klik OK. Nah, di sini saldo RDN sudah menjadi kosong ya. Ditunggu, kita langsung lihat ke riwayat. Nah, di sini, nah yang ini permintaan tarik RDN 200.000 masih diproses. Kita melakukan penarikan pada jam 10.27. Nah, di sini sudah ada biaya tarik antar bank. Nah, yang ini kita langsung kembali buka aplikasi Blue BCA, apakah sudah masuk atau belum. Nah, di sini belum masuk ya, ditunggu aja. Kita lihat perbandingannya antar ke NeoPlus. Nah, kalau di sini saya melakukan penarikan ke Blue BCA, berapa lama masuknya? Di sini biaya sudah terpotong, kita ditunggu ya. Di sini sudah jam 10.28. Kita tunggu. Di sini saya akan skip dulu video ini. Kalau sudah masuk, saya akan lanjut videonya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan notifikasi dari aplikasi Blue. Nah, yang ini kamu menerima dana nih, hore, ada dana masuk 197.500. Kita langsung klik buka. Notifikasinya kita buka. Nah, sebentar. Nah, di sini transaksi masuk sebesar Rp197.500 ya. Pada jam 10.30. Berarti di sini 2 menit langsung landing masuk ke rekening Blue BCA ya. Nah, kita lihat di sini riwayatnya. Kita kembali ke aplikasi ajaib. Nah, di sini ada notifikasi. Langsung klik ini, buka pesan ini. Nah, di sini kan penarikan saya jam 10.27 masuk ke Blue BCA. Sebentar, sorry. Masuk ke Blue BCA-nya. Nah, masuk ke Blue BCA jam 10.30. Berarti di sini landing masuk ke Blue, ke rekeningnya cuman 2 menit. Terus di sini kita lihat ke cara ke penarikan ke rekening NeoPlus ya. Kita langsung aja ganti akun ini, langsung keluar. Nah, di sini saya sudah membuka akun punya abang saya ya. Di sini saya penarikan ke rekening NeoPlus. Nah, sorry, karena di sini saya sudah menariknya. Kita langsung lihat ke riwayat penarikan. Nah, di sini saya melakukan penarikan saldo RDN sebesar 32.900 sekian ya, pada tanggal 30 September 2021. Dan masuk ke rekening NeoPlusnya kurang lebih 2 hari kerja. Kita lihat ke riwayat penarikan
dari ajaib ke neoplusnya ya. Nih di sini saya sudah diriwayat penarikan nih yang ini di rekening neoplus. Nah kita langsung aja klik ini. Nah di sini masuknya pada tanggal 1 Oktober 2021 jam 20 lebih 41, berarti masuk ke rekening neoplusnya 1 hari kerja. Nah di sini kan penarikannya pada tanggal 30. Saya juga kurang tahu kenapa ke rekening neoplus begitu lama ya. Mungkin ini ketentuan dari aplikasi ajaib bersama neoplusnya ya, saya juga kurang paham. Oke, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang receh.